Mudah dan ringan beramal soleh selama Ramadan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah. Min Ramadan wa yudarisuhul Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mudah dan ringan dalam beramal saleh. Pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril menemuinya, beliau menjadi lebih ringan dan lebih mudah lagi dalam beramal saleh. Malaikat Jibril selalu menemui Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan, lalu menyimak Rasulullah membaca Al-Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih ringan dan lebih mudah dalam beramal saleh daripada angin yang bertiup. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah keadaan Rasulullah yang kita cintai di bulan Ramadan seperti ini. Di antara sifat ringan dan mudah dalam beramal saleh yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. 1. Ringan dan mudah dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian lebih dalam hal ibadah di bulan ini. Beliau memperbanyak melakukan ketaatan dan ibadah sampai-sampai di sepertiga malam akhir beliau menghususkan diri untuk beribadah dan bermunajat kepada Rabb-nya. Di 10 malam terakhir Ramadan beliau senantiasa itikaf di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya puasa dan tilawah Al-Qur'an yang dilakukan di bulan ini. Berzikir, berdoa, umroh dan sedekah juga merupakan bentuk-bentuk ketaatan yang bisa dimanfaatkan untuk meramaikan bulan Ramadan. 2. Ringan dan mudah dalam tilawah Al-Qur'an. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan makna hadis di atas, disunahkan untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tilawah Al-Qur'an lebih utama daripada zikir-zikir yang lain. Seandainya zikir yang lain lebih utama atau sama keutamaannya dengan tilawah Al-Qur'an, maka tentu beliau memperbanyak dua-duanya. 3. Ringan dan mudah dalam sedekah. Tidak diragukan lagi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat ringan dan mudah dalam sedekah, seperti orang yang tidak takut kekurangan, apalagi di bulan Ramadan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya dengan berfirman, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Saudaraku, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memotivasi para sahabat dengan bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Wa yaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada suatu hari yang hamba-hamba Allah berada di pagi harinya kecuali dua malaikat turun. Yang pertama berdoa, "Ya Allah, berilah ganti pada orang yang berinfak." Dan yang kedua berdoa, "Ya Allah, berilah kebinasaan pada orang yang tidak mau berinfak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan ini sedekah yang sangat dianjurkan adalah memberi buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'." Barang siapa memberi buka puasa pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit. Hadis riwayat Ahmad.